نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah kita bertemu lagi setelah saya ingat sesi terakhir kita dengan Usrani bersama dengan saya setahun lebih dah, setahun lepas. Yang dalam sesi terakhir itu kita juga bincangkan tentang tajuk yang hampir sama, iaitu kita bincangkan tentang sejarah bagaimana pembentukan mazhab, bagaimana bermulanya ada yang dinamakan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, ada yang dinamakan mazhab Syiah, ada yang dinamakan mazhab Khawarij dan sebagainya. Jadi mungkin lanjutan daripada sesi yang lepas itu, yang mana kita sebut dahulu yang banyak isu yang bukan isu-isu berkaitan dengan pendetailan di antara mazhab ini yang perlu mungkin perlu kita bahas bila ada kesempatan. Dan alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan dan tajuk yang akan kita bincang hari ini adalah Imam 12. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang biasa kenal dengan orang Syiah ataupun membaca penulisan Syiah ataupun terkesan dengan dakwah Syiah ataupun apa sahaja kaitan dengan Syiah, mereka akan tahu bahawa Imam 12 ni adalah satu benda yang cukup sinonim dengan Syiah, selalu disebut. Dia menjadi satu benda yang tak dapat dipisahkan. Bila nama kata mazhab Syiah, Imam 12 ini adalah tunjang yang selalu disebut. Tapi kadang-kadang kita terlupa, di dalam penulisan Ahli Sunnah wal Jamaah, buku-buku hadis Ahli Sunnah wal Jamaah juga menceritakan tentang Imam 12. Sebab itu ramai di kalangan orang yang mereka terperangkap apabila mereka jumpa dengan sebahagian orang Syiah. Orang Syiah kata kepada mereka, ajaran agama ataupun pegangan mazhab kami ini berada di dalam buku kamu, kita tak tahu. Jadi bila orang buka-buka balik buku Ahli Sunnah wal Jamaah, betul, benda yang menjadi asas kepada Syiah, Imam 12 tertulis di dalam buku-buku Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan cuma sebab itu saya ingat ini mungkin masalah kita di Malaysia, kita kurang bagi perhatian kepada ilmu. Jadi pengajian-pengajian hadis, benda-benda yang kontroversi ini kita tak bagi perhatian. Di sekolah dan di universiti sama je, tak ada perhatian, menjadikan kita ni kurang pendedahan. Jadi bila kita dengar benda-benda begini, dia memberi satu kejutan kepada kita. Bayangkan, selama kita hidup, kita nampak yang Syiah ni satu mazhab yang terkeluar, satu mazhab yang tak boleh terima. Jadi tiba-tiba ada orang datang lalu dia katakan yang dalam buku kamu ada cerita pasal aliran mazhab kami, dalam buku kamu menceritakan kebenaran pegangan kami. Jadi ramai orang terperangkap. Jadi sesi hari ini insya-Allah kita akan sedikit sebanyak, saya kita pun tak boleh tak kupas secara detail, cuma sedikit sebanyak kita akan bincangkan tentang Imam 12 ini. Apa Imam 12 ni? Apa kepentingannya? Bagaimana Syiah memahami tentang Imam 12? Siapa Imam 12 mengikut Syiah dan Sunnah dan juga sebagainya. Baik, tuan-tuan, pertama sekali dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga imam-imam yang lain, Muslim juga, daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu 12 amiran,
akan ada 12 orang imam. Faqala kalimatan lam asma'ha. Kata Jabir bin Samurah, lepas Nabi kata akan ada 12 imam, Nabi SAW menyebut satu perkataan yang aku tak dengar. Faqala abi innahu qal kulluhum min Quraisy. Jabir bila dia tak dengar, dia tanya kepada bapak dia. Lalu bapaknya memberitahu kepadanya benda yang dia tak dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kulluhum min Quraisy. Imam 12 orang ini, kesemua mereka adalah daripada Quraisy. Jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Satu, yakunu 12 amiran. Akan ada 12 orang imam. Dalam hadis yang sama, riwayat Muslim, lafaznya sedikit berbeza. Dalam riwayat Muslim disebutkan la yazalu amru ummati madiyan ma waliyuhum 12 rajulan. Dalam riwayat Muslim disebutkan urusan umat aku ini akan berterusan. Dalam sebahagian riwayat disebutkan mani'an, akan kuat. Ataupun dalam riwayat yang lain disebutkan azizan, perkasa. Maksudnya umat ini akan sentiasa berada dalam keadaan kuat. Ma waliyuhum 12 selagi mana mereka dipimpin oleh 12 orang lelaki. Ini hadis yang ditulis di dalam kitab-kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi mengikut Syiah, ini aliran Syiah, mereka percaya bahawa ada 12 orang imam. Hadis ni ada orang kata ada dalam kitab Sunnah, ada dalam kitab Syiah. Mula-mula kita cerita apa pegangan Syiah. Pada Syiah ada 12 orang imam yang mana mereka inilah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ikut fahaman Syiah, imam-imam ini dia ada beberapa kelebihan. Tuan-tuan, kita baca daripada buku buku Syiah sendiri. Satu antara buku Syiah yang menjadi rujukan ramai di kalangan orang Syiah pada zaman sekarang adalah apa ni? Biharul Anwar. Biharul Anwar yang ditulis oleh Muhammad Baqir Al-Majlisi, ini kitab yang menjadi rujukan utama. Jadi, kata Muhammad Baqir apabila dia membahaskan Imam 12 di sudut Syiah, kita dengar apa pemahaman Syiah tentang Imam 12 ni. وَمَنْ قَطَعَ النَّظَرَ عَنِ الْأَخْبَارِ لَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَغَيْرِ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ نُوَاءُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْلُغُونَ إِلَّا بِالنِّيَابَةِ. Kata Al-Majlisi, bagi sesiapa yang merenungi betul-betul perbezaan di antara para imam alaihi wassalam dan juga rasul selain daripada ulil azmi, maka mereka akan mendapati bahawa para imam ini adalah nuwab rasul sallallahu alaihi wasallam. Adalah nuwab adalah jamak kepada naib. Naib pengganti. Jadi pengganti ataupun timbalan ataupun yang menjalankan tugas rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal anbiya wa in kanu tabi'ina li syari'ati ghairihim lakinnahum mab'utsuna bil asalati wa in kanat tilka niyaba asyraf min tilka al asalah. Tuan-tuan, ini kata Al-Majlisi. Adapun para nabi, beza nabi dengan imam. Adapun para nabi, maka mereka ini mengikut syariat. Sekalipun mereka ini mengikut syariat orang lain, beza Nabi dengan Rasul kan, Rasul dia dapat wahyu, Nabi dia juga dapat wahyu tapi dia tidak bawakan syariat kepada orang lain. Jadi kata Al-Majlisi, sekalipun para Nabi mengikut syariat orang lain, tetapi mereka ini diutuskan dengan asalah. Mereka mendapat asalah, lantikan mereka daripada Allah. Jadi asalnya mereka ini daripada Allah. Sedangkan para imam adalah ganti. Jadi beza imam dengan nabi pada mereka apa? Imam menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekalian para nabi
dilantik. Kata Al-Majlisi selepas itu, wa in kanat tilka niyabah asraf min tilka al-asalah. Sekalipun menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada yang baru. Lebih mulia daripada asli, nabi-nabi yang mendapat wahyu secara asli. Jadi, apa maksudnya? Mengikut Al-Majlisi dan juga kebanyakan orang Syiah, imam sama ada sama kedudukan dengan nabi ataupun lebih daripada nabi berdasarkan teks mereka sendiri. Kemudian disebut wabil jumlati la budda lana min al-id'an bi 'adami kaunihim 'alaihi wassalam anbiya. Kata Al-Majlisi, maka dengan itu hendaklah kita semua mengaku bahawa satu, para imam ni bukan nabi. Yang kedua, wa bi annahum asraf wa afdal min ghairi nabiyina sallallahu alaihi wasallam min al-anbiya wal ausiya. Mereka ini, para imam 12 ni, lebih afdal dan lebih mulia daripada, selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kalangan nabi-nabi ataupun orang yang ausiya, memegang wasiat para nabi. Jadi ini satu yang menunjukkan bahawa pada mereka kedudukan nabi ini sama seperti kedudukan imam, sama seperti kedudukan nabi. Dan sumber-sumber Syiah juga menyebutkan yang para imam ini wajib ditaati. Ada hadis yang disebutkan dalam Biharul Anwar juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuan-tuan, hadis ini satu disiplin yang berbeza antara Syiah dan juga Sunnah. Jadi bila kita namakan hadis ada dalam kitab-kitab Syiah, dia belum tentu sahih. Kalau ada dalam kitab-kitab Syiah tapi tak ada dalam kitab-kitab Sunnah, kemungkinan besar dia memang tak betul. Jadi dalam kitab Syiah ditulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa laysa lahu imam yasma' lahu wa yati' atau yasma' lahu wa yati' mata maitatan jahiliyah. Sesiapa yang mati dalam keadaan tidak ada imam yang dia dengar daripada imam itu dan dia taat kepada imam itu, maka matinya adalah sama seperti mati jahiliyah. Dan juga disebutkan oleh sebahagian tokoh Syiah, Syekh Al-Mufid qaddasallahu ruhahu, namanya Syekh Al-Mufid, dia menyebutkan bahawa ittafaqatil imamiyah ala anna man ankara imamata ahad minal a'immah wajahada ma awjabahu Allahu lahu min fardhi ta'ati fahuwa kafir dal mustahiq lil khuludi finnar. Syekh Syiah ni kata apa? Telah bersepakat semua imamiyah bahawa pada sesiapa sahaja yang menafikan salah seorang daripada iman, daripada para imam, imam 12 ni, siapa yang menafikan salah seorang daripada imam ataupun dia tak mau mentaati apa yang Allah suruh, iaitu mentaati para imam ini, maka dia ini kafir, dal, mustahil al-khulud finnar. Satu, dia kafir. Yang kedua, dia sesat. Dan yang ketiga, dia ini layak untuk kekal di dalam neraka. Ini pandangan siapa? Pandangan Syiah. Siapa dia tunjukkan perkataan ini? Dia tunjukkan siapa? Dia tunjukkan tuan-tuan muah. Siapa sahaja yang tak percaya kepada salah satu daripada imam-imam ini ataupun dia mengingkari wajah ada ma'aujabahu Allahu lahu min fardhi ta'ati, dia mengingkari kewajipan mentaati para imam, maka dia ini adalah kafir, dal, mustahid, khulud finnar. Pertama sekali dia kafir, yang kedua dia sesat, dan yang ketiga dia ini layak untuk kekal di dalam neraka. Jadi tuan-tuan, aku nak cerita pasal Syiah sekarang. Pada mereka, kita kafir. Ittafaqatil imamiyah, atas kesepakatan, bukan lagi benda yang berbeza pandangan. Pada mereka, sesiapa yang menafikan orang-orang ini sebagai imam, dia dianggap kafir. Sebahagian daripada ahli sunnah dia kata apa? Tak, kita dengan Syiah kita kena berbaik sangka.
kita dengan Syiah, Syiah ni satu mazhab yang beza dengan kita. Ini bukan masalah mazhab. Ini masalah dia mengkafirkan kita. Kafir ni kadang-kadang orang datang dengan perkataan kiasan. Kadang-kadang kiasan. Tapi ini bukan lagi kiasan, jelas. Kafir bon mustahiq khulud fi nar. Dan dia kata kita kafir. Dia kata kita sesat dan orang itu layak untuk kekal di dalam neraka. Jadi ini pandangan Syiah berkaitan dengan orang yang menafikan para imam. Jadi seterusnya, imam-imam ini juga mengikut ahli sunnah, mengikut Syiah, mereka maksum. Betul, maksum ni maksudnya apa? Terselamat daripada melakukan dosa. Pada kita, kita kata para nabi adalah maksum. Di kalangan ulama ahli sunnah ada perbahasan yang panjang. Sebelum dilantik jadi nabi kah, selepas dilantik jadi nabi kah, ada banyak perbahasannya. Cuma pada kita, nabi itu maksum. Ismah. Dia ada jaminan keselamatan daripada dosa. Orang lain ada tak jaminan tu? Tak ada. Pada kita, keputusan yang para nabi buat, keputusan itu, itu yang dikehendaki oleh Allah. Ini penting. Apa sahaja yang nabi buat, itu Allah kehendaki. Sama ada betul atau salah. Ternyata kadang-kadang keputusan yang diambil oleh nabi ataupun rasul, zahir pandangan kita, kita rasa tak tepat. Ataupun kesan daripada tindakan itu nampak tak tepat. Hakikatnya itulah keputusan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak buat silap. Andai kata ada keputusan nabi yang silap sekalipun, kita kata itu yang dikehendaki oleh Allah. Allah nak kesilapan itu berlaku. Allah nak orang belajar daripada kesilapan itu. Jadi itu hak siapa? Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul. Maka maknanya selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak itu tidak berpindah kepada sesiapa dah. Hatta Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada ahli sunnah wal jamaah, kita kata maksum tidak berlaku kepada Abu Bakar. Boleh jadi tindakannya betul, boleh jadi tindakannya salah. Sesiapa sahaja. Tetapi ikut pandangan Syiah. Tadi dalam dia kata imam ni lebih hebat daripada nabi. Mengikut mereka, maksud ini juga berlaku kepada para imam. Contoh kitab Biharul Anwar ni menceritakan pegangan-pegangan utama, pegangan-pegangan mazhab Syiah. Jadi disebutkan di situ, inna ashabana al-imamiyah ajma'u ala ismatil anbiya wal a'immati salawatillah wal a'immati salawatullahu alaihim min ad-dunubi as-saghirati wal kabira 'amdan wa khata'an wa nisyanan. Disebutkan dan Bihar al-Anwar, sesungguhnya para imam kita, imam imamiyah, madhab imamiyah, nanti kita akan cerita tentang madhab Syiah, mereka bersepakat bahawa para imam, para imam ini ataupun para nabi dan juga imam, dua sekali, nabi dan juga imam sama-sama, mereka ini selamat daripada melakukan dosa kecil ataupun dosa besar, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja ataupun nisyan, terlupa. Jadi hak nabi diberi kepada para imam. Kemudian katanya, wa amma sahwu fi ghairi ma yata'allaqu bil wajibat wal muharramat kal mubahat wal makruhat fa dhahir akthar ashabina aidan al ijma' ala 'adad sudurihi anhum. Dia sebut selepas itu, adapun terlupa, terlupa dalam benda yang tak kena-mengena dengan wajib dan juga haram. Ini kehidupan biasa, bukan wajib, bukan haram, bukan hukum hakam agama. Maka Al-Majlisi menyebutkan bahawa yang zahir daripada perkataan imam kita adalah itu juga tidak berlaku bagi para imam mereka. Jadi apa pandangan mereka? Imam mereka selamat daripada melakukan dosa, sama seperti para nabi. Dalilnya apa? Dalilnya disebutkan in attabi' illa ma yuha ilayya.
ayat Quran, Allah cerita kepada Nabi. So Nabi beritahu kepada orang, aku ini tidaklah mengikuti melainkan apa yang diwahyukan kepada aku. Jadi pada Syiah mereka kata apa? Ayat ini juga terkena kepada imam mereka. Dan juga ayat-ayat yang lain, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak bercakap dengan hawa nafsu. Pada kita kata siapa? Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada mereka Nabi dan juga termasuk imam-imam mereka. Jadi disebutkan apabila orang diwajibkan, ini pandangan mereka, apabila orang diwajibkan untuk mengikut para imam sebagaimana diwajibkan mengikut para nabi, jadi mustahil para nabi melakukan dan juga imam melakukan dosa. Tuan-tuan, pandangan kita sama juga. Bila kita diwajibkan ikut nabi, mustahil nabi buat dosa. Cuma beza kita dengan Syiah, dia tambah selain daripada nabi, imam juga termasuk sama. Baik tuan-tuan, selepas itu ini benda penting sebelum kita beralih kepada siapa imam 12 tu. Ikut Syiah, macam mana nak tahu imam 12 tu? Adakah dengan wahyu? Tidak. Jadi tak ada wahyu, dan juga yang zahir ikut Syiah sekalipun tidak ada ketetapan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nak 12 orang imam ni, tak ada. Yang ada adalah apa? Imam mewasiatkan siapa selepas dia menjadi imam. Itu yang berlaku. Dan ada satu kisah yang disebutkan dalam Biharul Anwar juga, menceritakan kisah di antara apa ni? Anak kepada Sayyidina Hussein, Ali bin Hussein Zainal Abidin, imam yang keempat. Ali bin Hussein Zainal Abidin dengan bapa saudara dia. Bapa saudara ni siapa? Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah anak kepada Sayyidina Ali. Mak dia daripada Hanafiyah. Jadi dia dipanggil Muhammad bin Hanafiyah. Tuan-tuan, Arab biasa. Kadang-kadang kalau mak dia masyhur, anak tu disandarkan kepada mak. Kadang-kadang kalau datuk dia masyhur, anak tu disandarkan kepada datuk. Itu biasa. Jadi Muhammad bin Hanafiyah, satu hari dia duduk dengan Ali bin Hussein Zainal Abidin, anak penakannya. Jadi Ali bin Hussein Zainal Abidin, dia sebut lewat jalan, Ali bin Hussein Zainal Abidin, dia kata, panggil, dia kata kat pak saudara dia, panggil batu tu. Ada batu, dia kata panggil batu tu, engkau doa kepada Allah, minta batu tu datang dan jawab soalan kau. Lalu bila dia suruh Ali bin Hanafiyah ataupun Muhammad bin Hanafiyah, dia pun berdoa. Bila dia doa, selepas doa dia panggil batu tu. Bila dia panggil batu tu, batu tu tak datang lagi. Lepas tak datang, anak saudara lagi, Ali bin Hussein Zainal Abidin, dia kata, amma innaka ya am law kunta wasaya wa imaman la ajabaka. Dia kata kat pak saudara dia, adapun engkau wahai bapak saudaraku, kalaulah engkau ini adalah pengganti pemegang wasiat Nabi ataupun imam, maka batu itu pasti akan menyambut seruan kau. Lalu Muhammad bin Hanafiyah, dia kata ke anak saudara dia, okeylah kalau aku panggil dia, tak payah panggil lah. Jadi anak saudara dia pun panggil. Dia berdoa, lalu dia panggil batu itu. Lepas dia panggil batu itu pun datang kepada dia. Jadi bila batu datang, dia tanya, manil imam wal wasi ba'dal Husain alaihi salam. Batu itu bergerak-gerak main kat dia, dia tanya, siapa imam dan juga pemegang wasiat selepas daripada Hussein alaihi salam? Dan batu itu jawab kepada dia, Allahumma innal wasiyata wal imamata ba'da al-Husain ibn Ali alaihi salam ila Ali ibn Husain ibn Ali. Ya Allah, sesungguhnya pemegang wasiat ini selepas Hussein bin Ali adalah Ali bin Husain bin Ali. Dia, maksudnya siapa? Bukan apa saudara dia. Jadi kepada dia. Tuan-tuan, kisah ini masyhur di kalangan Syiah. Kisah-kisah ini menjadi pegangan mereka. Jadi pada mereka, imam ini benda yang fix. Apa beza kita dengan Syiah? Kita ahli sunnah ni dia lebih demokrasi sikit. Lantik pemimpin, Allah tidak melantik zat. Hakikatnya Allah yang melantik, tapi kita ada kuasa. Bukan dengan ta'yin, tidak ditentukan.
Tapi Syiah dia tak ada benda tu. Padahal dia pemimpin itu ditentukan. Sebab tu Syiah kat Malaysia dia bercerita nak hak bersuara, nak hak kebebasan, hak demokrasi. Syiah bukan mazhab demokrasi. Dia tak ada benda tu. Padahal dia orang tu dilantik, orang tu sahaja boleh. Jadi dalam kes ni, adik kepada Hussein, Muhammad bin Hanafiyah tak boleh sebab dia tak dilantik. Yang dilantik siapa? Anak kepada dia, Ali bin Hussein bin Ali Zainul Abidin. Tuan-tuan, ini yang disebut dalam buku Syiah. Dalam Sahih Al-Bukhari diceritakan satu kisah yang berlaku ketika Nabi SAW dekat nak wafat. Bila Nabi dekat nak wafat, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, satu hari Sayyidina Ali masuk jumpa Nabi. Bila dia masuk jumpa Nabi, lepas dia keluar, orang kata kepada dia, "Ya Abu Hasan, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bila dia keluar daripada jumpa Nabi, orang kata, "Wahai bapa kepada Hasan, macam mana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kata Ali, "Asbaha bihamdillahi bari'an." Nabi ni alhamdulillah bangun pagi dalam keadaan bagus. Dia kata sihat sikit Nabi. Yang kata apa? Kata Ali. Bila Ali sebut begitu, Al-Abbas radhiyallahu anhu, bapa saudara Ali, Al-Abbas pegang tangan Ali, dia bawa Ali. Lalu Al-Abbas kata kepada Ali, Ala tarahu anta wallahi ba'da thalath, ala tarahu anta wallahi ba'da thalath Abdul Asr. Wahai Ali, tidakkah kau melihat bahawa Nabi SAW selepas 3 hari dia akan diiringi oleh orang lain? Kata Abbas, aku kenal wajah anak-anak Abdul Muttalib apabila dekat kematian mereka. Dia kenal wajah mereka. Jadi Abbas kata, aku tahu yang bila aku tengok Nabi, aku tahu yang Nabi dekat dengan kewafatan. Jadi apa Abbas kata lepas itu? Abbas kata kepada Ali, "Fadhhab bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanas'alahu fi man yakunul am." Abbas kata ke Ali, "Marilah kita pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya dekat Nabi. Selepas daripada Nabi, siapa yang akan memegang pemerintahan?" Ini siapa kata? Abbas. Minta kepada siapa? Dekat Ali radhiyallahu anhu. "Fa in kana fina 'alimna dhalika wa in kana fi ghayrina amarnahu fa awsa bina." Kata Abbas, kalau Nabi bagi kat kita pemerintahan, kita tahu. Jadi kita boleh ambil pemerintahan. Tapi kalau kata Nabi bagi pemerintahan kepada orang lain, apa kita buat? Kita bagi, kita perintahkan benda itu dan kita berpesan dengan benda itu. Abbas minta dekat Ali. Tuan-tuan, ini benda penting. Apa kata Ali? Bila Abbas minta dekat dia, kata Ali radhiyallahu anhu, "Wallahi la in sa'alnaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayamna'una la yu'tina Allah la yu'tina hannas abadan." Kata Ali, demi Allah, kalau kita tanya dekat Nabi sekarang dan Nabi tak bagi dekat kita pemerintahan, nescaya manusia tidak akan bagi kepada kita pemerintahan sampai bila-bila. "Wa inni la as'aluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ali kata, sebab itu aku tak akan tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bandingkan kisah yang duduk dalam kitab Ahli Sunnah dan kisah yang duduk dalam kitab Syiah. Kisah yang duduk dalam kitab Ahli Sunnah, perbuatan Ali radhiyallahu anhu, dia tahu dia tak mau tanya Nabi. Sebab apa? Sebab kalau kata Nabi tak bagi, sampai bila pun Ahli Bait akan dilantik jadi pemerintah. Bukan sahaja zaman tu. Tuan-tuan, bayangkan kalau Nabi kata kamu tak boleh jadi pemerintah. Maknanya apa? Sampai kiamat Ahli Bait tak boleh jadi pemerintah. Ali radhiyallahu anhu mengambil keputusan yang aku tak mau tanya. Menunjukkan apa? Menunjukkan yang pemilihan pemerintah ini satu urusan yang tidak ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, balik kepada Imam 12 Syiah. Siapa Imam 12? Syiah dia orang suka kata yang Ahli Sunnah beza pandangan. Kamu, dia orang suka kata Ahli Sunnah, kamu pun tak tahu Imam 12 kamu siapa. Kononnya macam Syiah ni bersepakatlah atas Imam 12. Ni kita cerita ikut pandangan Syiah. Just a little bit.
setengah jam cepat rasanya. Oh, saya tengok dulu lagi. Baik, sampai 14. Ikut Syiah, Imam 12 ini adalah diwarisi. Jadi lepas satu keturunan, diwarisi oleh anak kepada orang tu dan seterusnya. Itu ikut Syiah. Jadi dalam semua kes, semuanya diganti oleh anak-anak-anak-anak. Kecuali satu kes je, Hasan. Selepas Hasan tak pergi kepada anak, pergi kepada adik dia ataupun kembar dia, Husain. Jadi ikut Syiah, Imam yang pertama adalah Ali radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Syiah ini bawa banyaklah dia cerita dalil-dalil dia yang Ali patut jadi pemerintah dan sebagainya. Bila dalam perjalanan Nabi balik daripada haji, Nabi pesan kepada orang, aku tinggalkan kamu dua perkara. Satu, aku tinggalkan Al-Quran. Yang kedua, aku tinggal kepada kamu Ahlul Bait. Kamu kena buat baik kepada Ahlul Bait. Dan Nabi sebut, siapa yang aku ini menjadi wali kepadanya, maka Ali juga menjadi wali kepada dia. Syiah ambil hadis ni, dia kata Nabi menetapkan Ali mesti jadi khalifah. Wali tidak menentukan orang itu khalifah. Wali adalah kekasih. Siapa yang aku ni kekasih dia, Ali mesti jadi kekasih dia. Belum tentu Ali dilantik menjadi khalifah. Bahkan dalam hadis lain Nabi sebut, kamu mesti ikut dua orang selepas aku, iaitu Abu Bakar dan juga Umar. Nabi kata kepada Ali, aku sebahagian daripada Ali, Ali sebahagian daripada aku. Syiah kata, tengok, berdasarkan ini Ali mesti jadi pemerintah. Kita kata, tak. Perkataan yang sama Nabi ucap kepada orang lain. Jalabi yang dia hilang, mayat dia hilang ketika dia tengah perang, Nabi kata, aku sebahagian daripada dia, dia sebahagian daripada aku. Keturunan Abu Musa Al-Ash'ari, Al-Ash'ariyun, dia ini sama juga. Mereka ni keturunan yang suka kerjasama. Mereka kongsi makanan, mereka kongsi pakaian dan sebagainya. Nabi kata, aku daripada mereka, mereka daripada aku. Jadi kalau dikatakan itu kelebihan Ali radhiyallahu anhu, Nabi bagi juga kepada orang lain perkataan yang sama. Dan tidak ada lantikan rasmi. Dan tuan-tuan, bukti paling besar setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Ini benda yang mematikan kesemua hujah Syiah. Ali baiat lambat, lepas sehari, yang mana menimbulkan banyak. Sebab kalau Syiah kata Ali sebenarnya tak redha, redha ataupun tak redha itu keputusan kedua. Yang penting Ali membaiat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia berkata, dah, Ali nak menjaga maslahah. Ini bukan urusan menjaga maslahah. Kalau betul Ali patut jadi khalifah, dia tak merebut jawatan itu, dia takut. Kalau betul, kalau betul Ali patut menjadi khalifah, dia tak ambil jawatan itu, dia pecah amanah. Kalau betul. Tapi Ali tidak merebut jawatan, dia membaiat Abu Bakar untuk menjadi pemerintah. Jadi itu benda yang penting, satu. Sebab itu dalam Syiah, dengan ini penting, madhab Syiah, dia hidup di atas penipuan. Untuk membina madhab itu, dia mesti kena ada penipuan. Sebab fakta sejarah membunuh dia. Kalau tipu ini tak menjadi pegangan asas kepada Syiah, dia kalah dengan sejarah. Sebab sejarah membuktikan zaman-zaman awal, orang hidup dalam keadaan tak ada masalah. Ketika Abu Bakar menjadi pemerintah, negara aman. Ada masalah orang murtad, ada masalah orang tak membayar zakat. Tapi di kalangan orang beriman, semua tak ada masalah. Zaman Umar radhiyallahu anhu lagi tak ada masalah. Sebahagian orang mereka kata, Umar ni keras, Abu Bakar meninggalkan orang yang keras untuk perintah kami. Mereka cakap mungkin tak sesuai keras. Tapi tak ada sebarang masalah. Orang hidup dalam keadaan harmoni pada ketika itu. Jadi Syiah nak mencetuskan aliran pemikirannya. Apa dia kena buat? Dia kena katakan bahawa pada ketika itu, orang-orang yang sepatutnya menuntut kuasa, mereka berpegang dengan taqiyah, menipu. Taqiyah, menyembunyikan sesuatu. Jadi pada Syiah, kita tanya, pasal Ali tak lawan? Ali buat taqiyah pada ketika itu. Pasal apa sebahagian sahabat tak menuntut yang kamu kata sahabat bersama dengan kamu? Mereka kata, mereka mengamalkan taqiyah. Jadi atas dasar taqiyah ataupun penipuan, madhab Syiah hidup. Dia boleh goreng dengan sejarah sebab apa? Sebab satu prinsip pada dia adalah taqiyah, menipu. Kalau tak, dia tak hidup.
fakta sejarah membunuh dia. Jadi sampai sekarang, tuan-tuan jangan rasa pelik kalau orang Syiah dia tak mengaku Syiah. Itu benda biasa. Dia tak mengaku itu benda biasa. Sebab itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memerangkap Syiah, mereka ada dua kelompok. Satu namanya Syiah, satu lagi namanya Tashayyu'. Tuan-tuan, mazhab lain tak ada. Orang yang dia bagi pendapat macam Qadariyah, mereka kata dia Qadariyah. Orang yang ada pandangan macam Jahmiyah, orang kata dia Jahmiyah. Tapi Syiah ni sebahagian mereka, mereka sembunyi. Mereka tak beritahu dia Syiah. Maka ulama hadis untuk menjaga agama ni, pastikan khabar-khabar Syiah tak masuk, dia ada dua kategori. Kalau orang tu mengaku dia Syiah, mereka kata dia ni Syiah, jangan ambil perkataan dia. Kalau orang tu ni tak mengaku dia Syiah, tapi nampak dekat-dekat dengan Syiah, khabar-khabar Syiah dia sampaikan, orang-orang yang ulama hadis anggap lemah, tapi pada sisi Syiah, dia puji orang tu, maka golongan begini dinamakan Tashayyu'. Sebab apa nama Tashayyu'? Kita tak tahu, dia Syiah ke tak, dia tak mengaku. Tapi ada beberapa pandangan dia yang dekat dengan Syiah, namanya Tashayyu'. Tuan-tuan, kata jahat beratnya Syiah ni sampai walaupun orang tu belum mengaku Syiah, ulama hadis telah berhati-hati dengan mereka. Sebab pada mereka menipu itu salah satu pegangan taqiyah. Baik. Siapa Imam 12? Satu Ali radhiyallahu anhu. Selepas kewafatan Ali, ini ikut Syiah, maka dia berpindah kepada Al-Hasan. Al-Hasan bin Ali. Lepas Hasan meninggal dunia, pergi kepada Husain. Imam yang ketiga adalah Husain. Lepas Husain, Husain bin Ali, lepas Husain meninggal dunia, imam yang keempat adalah Ali bin Husain Zainul Abidin. Itu yang keempat. Lepas Ali bin Husain Zainul Abidin, pergi kepada Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali Al-Baqir. Ni yang kelima. Tuan-tuan, nama dia pun senang nak ingat sebab dia pusi-pusi betul juga. Senang nak ingat. Tak, sebab kita cerita pasal kedudukan mereka. Senang nak ingat. Jadi, Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali Al-Baqir. Ini imam yang ke berapa ni? Lima. Lepas dia, Muhammad bin Ali ni pergi kepada imam yang keenam, iaitu Ja'far bin Muhammad Sadiq. Ja'far As-Sadiq. Imam yang ke-6, Ja'far Sadiq. Lepas imam ke-6, ini ada masalah. Sebab pada mereka semua pergi kepada anak. Macam mana lantik? Kebiasaannya anak sulung ataupun khalifah tu bagi tahu siapa yang patut dilantik. Jadi, lepas Ja'far Sadiq, ada satu masalah dengan Syiah. Ja'far Sadiq, anak sulung dia, namanya Ismail bin Ja'far. Dia kahwin dengan isteri dia di kalangan Ahli Bait juga. Isteri dia meninggal dunia. Lepas isteri dia meninggal dunia, dia kahwin dengan perempuan kedua daripada keturunan daripada Sudan. Bila dia kahwin dengan perempuan kedua ni, dia ada anak yang namanya Musa. Musa bin Ja'far. Jadi, di sini ada pertelingkahan di kalangan Syiah. Siapa imam selepas Ja'far Sadiq? Ikut mazhab rasmi Syiah Imamiyah, mereka kata siapa? Musa bin Ja'far Al-Kadhim. Walaupun Musa anak yang datang kemudian, dan juga mak dia bukan Ahlul Bait, sebab pada mereka Ja'far Sadiq memilih Musa. Tapi mazhab yang kedua, mazhab Syiah yang kedua, mereka kata bukan Musa, tapi patutnya Ismail bin Ja'far. Sebab apa? Sebab satu, Ismail anak sulung. Bila orang kata, tapi Ja'far telah memilih Musa, apa jawapan dia? Dia kata, tak, Ja'far buat taqiyah sebenarnya. Taqiyah mazhab dia. Jadi, orang yang kata Ismail, dia kata apa? Sebenarnya zaman itu Khalifah Abbasiyah nak mematikan Ahli Bait, jadi nak bunuh Ahli Bait. Jadi, disebabkan mereka nak membunuh pewaris tahta ni, maka Ja'far Sadiq buat taqiyah pergi lantik Musa. Tujuan dia apa? Orang tak tahu yang khalifah sebenarnya adalah Ismail. Jadi Ismail selamat. Jadi Syiah pun tenaga dalam bab ni. Sebab itu ada mazhab Ismailiyah dalam Syiah. Ikut mazhab Ismailiyah, selepas apa nama Ja'far, pergi kepada Ismail bin Ja'far.
Tapi ikut Imamiyah selepas itu pergi kepada Musa Al-Qadhi. Jadi yang ketujuh, Musa. Tuan-tuan Syiah kata, oh, orang Ahli Sunnah beza pandangan. Kita beza pandangan tak apa. Sebab apa? Sebab pandangan kita itu bukan wahyu. Pemerintah ini bukan wahyu. Kamu lantik sendiri. Kamu lantik siapa kamu nak lantik. Tapi pada Syiah, pemerintah itu lantikan Allah. Benda yang qat'i. Kalau benda yang qat'i, patutnya kamu tak boleh beza pandangan. Tapi dalam bab yang qat'i, mereka berbeza pandangan. Baik, selepas Musa Al-Qadhi, pergi selepas daripada Musa, pergi kepada Ali bin Musa Ar-Ridha. Ali bin Musa Ar-Ridha yang ke-8. Yang ke-9, Muhammad bin Ali Al-Jawad. Muhammad bin Ali Al-Jawad. Yang ke-10, Ali bin Musa, Muhammad bin Ali, patah balik. Ali bin Muhammad Al-Hadi. Yang ke-10, Ali bin Muhammad Al-Hadi. Tuan-tuan, 9 imam pertama ini, Al-Baqir, As-Sadiq, Al-Qadhim dan juga Ar-Ridha dan juga Al-Jawad, mereka ini semua pada kita adalah imam-imam besar. Ini pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita tak kutuk imam-imam ni sebab mereka adalah imam-imam besar. Mereka adalah pewaris keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli Sunnah memuliakan mereka. Bahkan Imam Malik belajar dengan Ja'far Sadiq. Memuji Ja'far Sadiq. Dan kesemua mereka ini dipuji. Kesemua mereka ini adalah rawi-rawi hadis yang sahih. Masalahnya apa? Betul. Masalahnya Syiah menipu atas nama mereka. Jadi, selepas itu, orang yang ke-10, Ali bin Muhammad Al-Hadi. Dan yang ke-11, Al-Hasan bin Ali Al-Askari. 10 dan 11 ini kita tak tahu. Sebab dalam kitab-kitab rijal Ahli Sunnah wal Jamaah, nama mereka tidak ditulis. Jadi kita tak perlukan mereka. Cuma kita kata apa? Mereka ada kelebihan sebagai Ahlul Bait. Jadi mereka ini adalah orang yang boleh memanggil Nabi Bapa. Kita panggil Nabi Bapa tak kenal lah. Tak ada keturunan lah. Tak sanggup keturunan. Tapi mereka ini baik tak baik kita tak tahu. Tapi kelebihan Ahlul Bait ada pada mereka. Al-Hadi dan juga Al-Askari. Baik, selepas daripada itu, lepas imam ke-11 ni, imam yang ke-12, Muhammad bin Hasan Al-Askari. Apa jadi ke imam yang ke-12? Ini masalah sebenar Syiah. Pada Syiah, imam yang ke-12 ni hilang. Dia gaib. Bila dia main balik, nanti dekat dah kiamat, baru dia main balik. Dia adalah Al-Mahdi Al-Muntazam. Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Contoh kalau tanya orang Syiah, mereka kata, cerita Imam Mahdi dalam buku kamu pun ada. Betul, dalam buku kami pun ada. Imam Mahdi namanya Muhammad, dalam buku kamu pun ada. Betul, dalam buku kami pun ada. Lepas tu dia kata, sama lah ajaran kamu dengan ajaran kami. Bab nama sama. Bab Mahdi yang akan datang sama. Tapi cerita Mahdi hilang akan datang balik, itu cerita kamu. Dalam buku kami tak ada benda tu. Dalam buku kami yang ada cuma Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhir zaman Isa akan turun. Jadi pada Syiah dia ada tambahan satu lagi, bukan Isa seorang, Muhammad bin Hasan Al-Askari, dia pun akan turun sekali menjadi Al-Mahdi. Tapi dia lagi hebat daripada Isa. Nabi Isa, bila Allah angkat Nabi Isa, tak ada interaksi Nabi Isa dengan bumi, tak ada. Kristian pun dah terputus. Tak ada Kristian yang kata Nabi Isa baik aku, abang aku buat benda ni. Kristian tak kata macam tu. Tapi ikut Syiah, pada mereka, Muhammad bin Hasan Al-Askari memberi petunjuk kepada mereka. Ada riwayat dalam kitab Biharul Anwar, Al-A'mash tanya kepada Ja'far Sadiq, macam mana dia bagi petunjuk? Ja'far Sadiq kata, sama seperti cahaya matahari yang dilindungi oleh awan. Orang tak nampak, tapi dia bagi petunjuk. Jadi itu Imam 12 mengikut Syiah. Pada mereka, kamu tak percaya dengan salah seorang daripada imam ini, kamu kafir, sesat dan yastahiqul khuld, layak untuk kekal di dalam neraka. Baik, ini berkaitan dengan Syiah. Kita pula Ahli Sunnah wal Jamaah.
Contoh saya minta maaf sebab cerita dia panjang, jadi saya kita cepat-cepat sikit. Kalau tak dapat pun nanti kita boleh ulang balik. Nama-nama ni tuan-tuan nak ingat Imam Syiah dia senang. Ali, Hasan, Hussein, lepas tu Ali Zainal Abidin. Lepas Ali Zainal Abidin pergi kepada Muhammad Al-Baqir. Lepas tu Ja'far Sadiq. Lepas Ja'far, Musa Al-Qadhi. Lepas Musa, Ali Ar-Ridha. Lepas Ali Ar-Ridha kembali kepada Muhammad bin Ali Al-Jawad. Lepas Muhammad bin Ali Al-Jawad pergi kepada Ali bin Muhammad Al-Hadi. Selepas Ali bin Muhammad Al-Hadi pergi kepada Al-Hasan bin Ali Al-Askari. Lepas tu Al-Askari, Muhammad bin Hasan Al-Askari. Muhammad bin Hasan Al-Askari dia hilang. Itu cerita imam-imam Syiah. Ikut Ahli Sunnah wal Jamaah, kita kata hadis ni hadis yang sahih. Nabi SAW sebut akan ada 12 orang imam, dan kemudian Nabi sebut satu perkataan yang Jabir tak dengar. Kenapa Jabir tak dengar? Dalam sebahagian riwayat disebutkan, dalam riwayat Muslim disebutkan, فَكَبَّرَ النَّاسِ وَبَجُّ. Bila Nabi sebut kamu akan datang dalam masalah Islam akan kuat selagi mana dipimpin oleh 12 imam, maka pada ketika itu orang pun seronok. كَبَّرَ النَّاسِ, orang bertakbir. Dan juga baju, maka bunyi bising. Lalu Nabi sebut satu perkataan yang orang tak dengar. Jabir tanya kepada bapa dia, apa yang Nabi sebut? Nabi sebut kulluhum min Quraisy, semua mereka daripada Quraisy. Tuan-tuan, kalau kata baca buku-buku Syiah, mereka kata tak, Ahli Sunnah tipu. Sepatutnya Nabi kata kulluhum min Bani Hashim, semua mereka daripada Bani Hashim. Tapi ulama Sunnah tipu kata kulluhum min Quraisy. Ini dakwaan Syiah. Dakwaan ini kita biarkan, dia sebut itu biarkan dia. Dan kemudian dalam sebahagian riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Bazzar disebutkan, apa jadi lepas 12 orang imam ni? Orang tanya kepada Nabi, thumma yakunu madha? Lepas tu jadi apa? Nabi kata Al-Haraj. Lepas tu akan jadi kekacauan yang besar. Jadi 12 imam memimpin, lepas tu kekacauan. Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah mempunyai banyak tafsiran dalam bab ini. Sebahagian imam Ahli Sunnah mereka kata 12 imam ni maksudnya 12 imam yang akan perintah pada satu zaman. Satu zaman 12 orang perintah. Dan bila 12 orang perintah, lepas daripada tu akan jadi haraj, kekacauan. Sebahagian ulama Ahli Sunnah kata 12 orang ni tak termasuk Khulafa Ar-Rashidin. Lepas Khulafa, Nabi sebut khalifah dengan 30 tahun, lepas daripada itu bermula dalam 12 orang imam. Sebahagian orang kata ini Bani Umayyah. Lepas tu haraj, jadi kekacauan. Sebahagian orang kata 12 orang imam ni selepas daripada Al-Mahdi. Lepas Imam Mahdi turun, lepas tu 12 orang imam ini akan memimpin. Tentu banyak pandangan berkaitan dengan bab ini di kalangan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma dalam hadis yang lain disebut yajtami'u alaihimun nas. Ataupun yajtami'u lahumun nas, manusia akan bersepakat kepada mereka, ataupun manusia akan bersama dengan mereka, yang menunjukkan bahawa 12 orang ini memimpin atas kesepakatan orang. Orang semua bersetuju yang mereka ini khalifah. Jadi sebab itu kita kata pandangan yang kata 12 ni dalam satu zaman tertolak. Sebab mereka tak boleh dalam satu zaman, zaman yang berbeza. Sebab manusia bersepakat untuk memilih mereka. Baik. Siapa 12 orang ikut Ahli Sunnah wal Jamaah? Tentu ada hadis lain sebelum itu saya sebut satu hadis yang Nabi SAW sebut. Taduru rahal Islam li 35 au 36 au 37. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi kata rahal Islam. Rahal ni maksudnya pengisar. Kita letak biji. Dalam pengisar tu dia akan pecahkan tu. Biji tu dah jadi habuk. Orang buat tepung pun semua kan, gandum, dia pecahkan. Jadi Nabi kata taduru rahal Islam. Ke apa ni? Benda yang memecah lagi. Masalah ini dia apa namanya? Pengisar ni akan berpusing untuk 36 tahun. 35 atau 36 atau 37. 35 ataupun 36 ataupun 37. Fa in halaku fa sabilu man halaka.
Kalau mereka hancur, maka itulah bagi orang yang hancur. Wa in lakum wa in yakum lahum dinuhum yakum lahum 70 aman. Kalau agama mereka kekal, mereka kekal untuk 70 tahun. Apa maksudnya? Nabi kata taduru rahal Islam li 35. Pengisar Islam ni akan bergerak untuk 35 tahun. Maksudnya apa? Maksudnya daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kematian Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab pada zaman tu tak ada masalah langsung. Tak ada mazhab kedua, tak ada pandangan kedua. Semua orang fokus dengan satu benda dan orang menyebarkan Islam. Umar radhiyallahu anhu, dan ini mukjizat Nabi, Nabi sebut. Umar meninggal dunia pada tahun 24 Hijrah. Jadi 24 tahun start daripada zaman Nabi kan. Nabi hijrah lepas 10 tahun Nabi wafat. Jadi lepas tu Abu Bakar memerintah, lepas tu Umar. Tahun 24 Umar meninggal dunia. Jadi 24 tahun. Macam mana boleh jadi 35? Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Jadi dalam hadis ini Nabi kata pengisar Islam yang akan bergerak sama ada 35, 36, 37. Betul seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 35 ataupun 36 ataupun 37 tahun selepas bermulanya dakwah Nabi, ketika itu Umar dibunuh. Dan apabila Umar dibunuh, fitnah berlaku. Betul dalam hadis lain Huzaifah radhiyallahu anhu, orang tanya kepada Huzaifah, ataupun Umar tanya kepada Huzaifah tentang fitnah. Cerita kat aku tentang fitnah. Kata Huzaifah, fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi. Adakah kau nak tahu tentang seorang lelaki diuji dengan hartanya, dengan keluarga dia? Umar kata, tak, bukan itu. Akhbirni an fitnatil lati tamuju mawjal bahr. Cerita kat aku tentang fitnah yang bergelora seperti gelombang lautan. Huzaifah kata apa? Huzaifah kata, kau jangan takut. Sebab di antara kau dan juga fitnah itu ada pintu yang tertutup. Umar tanya, ayuk sarul ba' au yuftah? Pintu ni akan dibuka ke akan dipecah? Huzaifah kata, bal yuksa, pintu ni akan dipecah. Siapa pintu tu? Pintu tu adalah Umar. Selepas kematian Umar, pintu tu terpecah. Lalu fitnah bermula dan fitnah tak habis. Jadi ini zaman keunggulan Islam. Jadi hadis Imam 12, hadis Imam 12 ni menunjukkan ni second stage lah. First stage dalam keadaan paling aman, tak ada masalah untuk 35 tahun. Second stage, Nabi kata selagi mana 12 orang ni memerintah, azizan, Islam masih lagi perkasa. Mani'an, masih lagi kuat. Madiyan, masih lagi berterusan. Bila kita dalam penulisan Ahlu Sunnah, bila tengok-tengok perjalanan khalifah, betul sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, tengok 12 orang khalifah. Pertama sekali Abu Bakar Siddiq. Selepas Abu Bakar meninggal dunia, diganti oleh Umar Al-Khattab. Selepas Umar, Abdul Rahman bin Auf pada ketika itu dia buat majlis untuk memilih sama ada Uthman ataupun Ali. Jadi yang dipilih adalah Uthman bin Affan yang ketiga. Selepas Uthman bin Affan, yang dipilih adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang keempat, Ali. Selepas Ali, apa yang jadi selepas Ali? Pemerintahan pergi kepada Muawiyah. Kebanyakan wilayah dikuasai oleh Muawiyah. Yang kelima, dalam masa yang sama, di kawasan Hijaz, dia dikuasai oleh, ataupun di kawasan Kufah pada ketika itu, dikuasai oleh Al-Hasan. Jadi, Muawiyah dan Hasan hidup satu zaman. Hasan meninggal dunia dahulu, Muawiyah masih hidup. Jadi, satu zaman. 6 orang khalifah. Selepas kematian Muawiyah, apa yang jadi selepas kematian Muawiyah? Husain dia nak keluar untuk meminta pemerintahan pada ketika itu. Yazid menggantikan Muawiyah, Yazid yang ketujuh. Husain nak minta pemerintahan, tapi sebelum sempat Husain sampai, Husain dibunuh di Karbala. Jadi Husain tidak termasuk, dia tak sempat menjadi pemerintah. Dia dibunuh di Karbala. Selepas itu, dalam masa yang sama, ketika zaman Yazid, ada seorang lagi pemerintah yang Abdullah bin Zubair, yang duduk di Mekah dan juga Madinah, dia kuasa di kawasan Mekah dan Madinah. Abdullah bin Zubair yang ke-8.
Selepas Yazid, bila Yazid meninggal dunia, dia diganti oleh Muawiyah bin Yazid. Tapi kata Muawiyah bin Yazid ni dia, kita kata dia tak dikira lah. Sebab apa? Sebab dia memerintah saat, ada orang kata 20 hari, ada orang kata 40 hari, ada orang kata sebulan, 3 bulan, tempoh dia sekejap. Sebab Muawiyah bin Yazid, dia ni adalah orang yang dia sakit ketika jadi khalifah. Kemudian dia meninggal muda, 19-20 tahun dia dah meninggal. Jadi dia pegang pemerintahan sekejap je. Dan dia ni adalah orang yang alim, pemerintah antara banyak, pemerintah Bani Umayyah yang dihormati. Dan dia plan untuk menyerahkan pemerintahan kepada Abdullah bin Zubair. Itu rancangan dia. Tapi sebelum sempurna rancangan dia, dia pun meninggal dunia. Jadi Muawiyah bin Yazid tak dikira sebab dia perintah sekejap. Kemudian Marwan bin Al-Hakam, Marwan bin Al-Hakam pun perintah saat juga. Marwan perintah tak lama, dan juga Marwan pun asal dia nak beri pemerintahan kepada Abdullah bin Zubair. Tapi selepas itu kerana desakan dalaman dan sebagainya, maka dia jadi pemerintah pun tak lama, sekejap. Jadi kita kalau kita tak kira dua orang ni, tak kira Muawiyah bin Yazid dan juga Marwan bin Al-Hakam. Selepas Marwan, dia diganti oleh anak dia, Abdul Malik bin Marwan. Yang ke-9, Abdul Malik bin Marwan. Lepas Abdul Malik bin Marwan meninggal dunia, dia diganti oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik. Lepas Al-Walid bin Abdul Malik, dia diganti oleh saudara dia, Sulaiman bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik, lepas itu Sulaiman. Al-Walid ni kalau kita baca sirah dia ni, dia plan nak bunuh Sulaiman. Sebab dia nak bunuh Sulaiman, nak bagi anak dia naik tahta. Tuan-tuan, raja-raja ni sampai sekarang panggil itu juga lah. Dia nak bunuh Sulaiman, adik dia, lalu nak bagi anak dia Abdul Aziz jadi khalifah. Tapi sebelum sempat dia pergi bunuh Sulaiman, dia mati dulu, anak dia pun tak jadi khalifah. Jadi lepas dia ganti kepada Abdul Aziz bin Abdul Malik, ganti kepada Sulaiman bin Abdul Malik yang ke-11. Selepas Sulaiman bin Abdul Malik, dia diganti oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi turutan sebenarnya Umar bin Abdul Aziz khalifah yang ke-14. Tapi dua orang yang di tengah-tengah ni, zaman pemerintahan mereka sekejap, Muawiyah bin Yazid dan juga Marwan bin Al-Hakam, menjadikan yang Umar bin Abdul Aziz yang ke-12. Lepas Umar bin Abdul Aziz, apa jadi? Caca Marwan. Apa jadi selepas Umar bin Abdul Aziz? Berlaku pembunuhan. Lepas tu dia diganti oleh Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik, lepas tu dia dibunuh oleh anak saudara dia. Lepas bunuh, ganti pula oleh Hisham bin Abdul Malik. Lepas tu lawan bunuh, dia ni bunuh pak saudara dia, dia ni bunuh anak saudara dia, merebut khalifah. Sampailah bertukar kepada Abbasiyah. Jadi tuan-tuan, betul sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, selagi mana 12 orang ni memerintah, mani'an, Islam masih lagi kuat. Azizan, masih lagi perkasa. Kedudukan ataupun keadaan orang Islam ni masih berterusan selagi mereka diperintah. Selepas Umar bin Abdul Aziz, maka orang melihat bahawa berlaku kerosakan yang besar. Berlaku pembunuhan sesama khalifah, orang selepas datang nak merebut kuasa. Lepas tu zaman Abbasiyah berpecah. Bila zaman Abbasiyah, ada tempat yang Abbasiyah kuasai, ada tempat yang masih lagi sebahagian pemerintah Bani Umayyah kuasai, ada tempat yang Khawarij ambil alih. Banyak kerajaan-kerajaan kecil ada. Ganti pula dengan Uthmaniyah selepas itu. Dan Uthmaniyah juga masalah dia sama. Masalah dia khalifah duduk di Turki dan tempat lain jauh daripada Turki, tak ada communication. Gubernur-gubernur yang duduk di tempat lain korupsi, jadi rosak negara. Akhirnya apa jadi? Orang semua lawan-lawan-lawan, semua membentuk kerajaan masing-masing. Bila orang bentuk kerajaan masing-masing, zaman itu penjajah telah menjadi kuat, British, France, Amerika dan sebagainya, mereka pun jajah. Jadi hilang sistem khalifah secara keseluruhan. Tuan-tuan, kalau orang tanya, hilang sistem khalifah ni bagus ke tak? Kita kata wallahu a'lam. Yang dikehendaki satu pemerintah yang memerintah semua wilayah Islam. Tetapi keadaan di masa itu, ketika pemerintahan Uthmaniyah di Turki, cukup-cukup teruk.
kerajaan utama yang duduk di Turki, dia tak dapat kawal semua wilayah Islam. Wilayah Islam pada ketika itu sebar merata sampai ke Afrika, sampai ke Arab dan sebagainya, tak dapat kawal. Menjadikan yang governor ni jadi bawah kepada raja lagi. Negara tu dia buat macam negara dia sendiri. Wakil khalifah suka hati dia. Zaman awal, ketika wilayah Islam masih kecil, orang jaga. Baik tu zaman Muawiyah, Marwan bin Al-Hakam, ketika tu dia duduk di Madinah, Muawiyah tak puas hati, Muawiyah pecat dia. Baik tu Muawiyah kata, ini bagus, dia ambil balik, letak balik. Jadi khalifah dijaga. Begitu juga dengan Abdullah bin Zubair. Adik dia, Ubaidullah bin Zubair, dia rasa tak sedap, dia pecat. Jadi pemerintah, kalau wakil-wakil buat kerja tak bagus, mereka dipecat. Nu'man bin Thabit, ketika zaman zaman Yazid, Nu'man bin Thabit, bila Yazid tengok dia ni macam dia tak cukup kuat, dia dipecat, ganti dengan orang yang lebih kuat, pemerintahan tentera yang lebih kuat, jadi dijaga. Tapi apabila wilayah telah berkembang, pemerintahan dah tak boleh buat apa, pemerintahan pusat tak boleh kawal, jadi semua orang bawa hal masing-masing, sehingga tak ada pilihan lain melainkan orang melawan. Contoh kadang-kadang kita lihat daripada satu sudut kita kata betul lah, patutnya dipertahankan khalifah, tak boleh pecah khalifah. Tapi di sudut yang kedua, di zaman itu semua orang menghadapi masalah. Dan sebab itu kalau kita boleh panjangkan sedikit cerita selepas itu, idea sekular yang tersebar sebelum itu di negara barat, lepas revolusi di barat, dibawa masuk ke negara Islam. Contohnya sekular ni bercanggah dengan Islam asalnya. Sebab dalam Islam, pemerintahan itu dikawal oleh Nas, dikawal oleh Al-Quran, dikawal oleh Sunnah. Jadi pemerintahan itu mesti berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Tapi pada zaman itu umat Islam berdepan dengan masalah yang agama digunakan oleh orang. Jadi bila agama digunakan oleh orang, sebahagian pemikir mereka buat kesimpulan, katakan yang kita tak mau lagi ini berlaku. Jadi apa kita buat? Pisahkan agama dengan agama. Pisahkan agama dengan negara. Jadi tumbuhlah kerajaan, jenis-jenis kerajaan sekular. Agama tak ada kuasa untuk mengawal pemerintahan ini. Dan pemerintahan juga tak boleh menggunakan agama. Jadi itu yang berlaku. Sampailah ke hari ini, dan sampai hari ini kita lihat banyak juga kerajaan-kerajaan yang hampir kesemuanya ada konstitusi dia sendiri. Tapi apa yang berlaku, agama masih digunakan. Terutamanya di negara-negara yang tak berapa nak maju. Di Sudan sebagai contoh, saya ingat di Sudan, kerajaan Sudan selalu guna nama agama. Apa saya nak buat? Kutip. Saya cerita dulu kan, zakat contoh. Zakat pendapatan ni kita, saya cerita dulu, dia bukan zakat, dia adalah cukai. Atas nama zakat lah dikutip. Itu satu dia. Di Malaysia satu lah. Tapi di Sudan, semua jenis cukai namanya zakat. Semua jenis cukai orang bayar atas nama zakat. Kita ingat negara kita dah teruk, negara mana lagi tu. Jadi agama digunakan, menyebabkan orang pisahkan antara agama dan juga negara. Jadi itulah yang berlaku akhirnya, sampai semua negara dapat kemerdekaan, semua negara ada pemerintahan dia sendiri. Betullah sebagaimana Nabi SAW sebut, 12 orang imam pemerintah. 12 pemerintah ini selepas zaman Umar bin Abdul Aziz tidak lagi kembali aman. Semua orang berpecah. Jadi zaman yang paling baik sampai Umar Al-Khattab, tak ada perpecahan langsung. Dan tak ada sebarang masalah. Selepas zaman Umar Al-Khattab, 6 tahun pertama Uthman, tak ada masalah juga. Lepas 6 tahun pertama pemerintahan Uthman, orang muda ada suara untuk membangkang dari Mesir pada ketika itu. Jadi di Mesir, orang muda bangkit untuk menentang Uthman. Cukup 12 tahun pemerintahan Uthman, suaranya jadi besar dan ramai orang ikut. Mereka kepung Uthman dan mereka bunuh Uthman. Cukup 12 tahun. Bila bunuh Uthman, Ali naik tahta. Dan Ali bila naik tahta, Muawiyah menuntut supaya tuntut bela di atas kematian Uthman. Ali tak nak. Kenapa Ali tak nak? Sebab pada Ali, tuan-tuan, dia dua sebab lah Ali tak nak. Satu, keutamaan Ali untuk pastikan negara ini bagus dan negara dalam keadaan elok, kemudian bawa ambil tindakan. Dan yang kedua, semua pembunuh Uthman adalah pemimpin-pemimpin tentera Ali. Ali tak boleh ambil tindakan sebab mereka ini pemimpin tentera yang berkuasa dalam kerajaan Ali. Jadi menyebabkan
di sudut pandang Muawiyah, dia melihat yang Ali tak serius pada ketika itu. Jadi dia dengan kekuatan ketenteraan dia, Ali dengan kekuatan ketenteraan, jadilah selepas itu perang, sehingga majlis tahkim selepas kematian Ali, orang bersetuju kepada Muawiyah. Selepas Muawiyah, Yazid. Hasan juga berada di zaman Muawiyah, antara Hasan dan juga Muawiyah, kemudian Yazid. Lepas kematian Yazid, tapi Yazid walaupun memerintah kawasan Mekah dan juga Madinah masih dikuasai oleh Abdullah bin Zubair. Jadi sebab itu Abdullah bin Zubair walaupun dia duduk satu tempat, dia tetap dikira salah seorang daripada 12 pemerintah itu, Abdullah bin Zubair. Sehinggalah di zaman Marwan, Hajjaj, panglima tentera Marwan, pergi serang dan membunuh Zubair pada Abdullah bin Zubair pada ketika itu. Lepas itu seterusnya sampai sebagaimana yang disebut 12 orang imam, dan ringkasnya saya ingat itulah ceritanya, imam 12 pada Sunni dan juga pada Syiah. Cuma kalau sikit ringkasan, kalau orang tanya kita nampak perbezaan dia. Apa beza antara kita dengan Syiah? Mudahnya satu bezanya, pada Syiah imam 12 ni imam yang tertentu, muayyan, dan juga mereka maksum. Mereka dapat kelebihan yang para nabi dapat, mereka dilantik dan tidak ubah nama mereka. Pada kita, imam 12 ini adalah isyarat yang nabi beritahu kepada kita, selagi mana mereka ini memerintah, aman, mani'an, azizan, madiyan, urusan kamu masih lagi berterusan. Siapa imam 12? Pada kita dia tidak ditentukan. Sebab itu para ulama beza pandangan. Ada ulama kata Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, Hasan, Hussein tak masuk. Sebab mereka ni sahabat, dikira selepas daripada itu. Ada orang kata Marwan juga tak masuk. Sebab sebagai orang kata Marwan ni lahir di zaman Nabi SAW. Jadi terlalu banyak pandangan dalam bab ini. Cuma pandangan yang paling kuat saya ingat, pandangan yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, bila Imam 12 itu start, betul-betul selepas kewafatan Nabi SAW. Dan yang terakhir adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi saya ingat setakat ini dulu untuk sedikit secara ringkas lah, Imam 12 di pandangan Sunnah dan juga Syiah. Kalau ada soalan, kita jawab soalan sikit sebelum kita berhenti. Jazakallah khairan Ustaz. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kalau ada soalan dan membukakan kepada Ustaz Salman, sila bagilah. Assalamualaikum Ustaz. Tanya pasal ketika pemerintahan khalifah-khalifah yang disenaraikan tadi, so Imam 12 Syiah ni apa fungsi dia orang dalam? Semasa pemerintahan 12 orang imam, apa fungsi imam-imam Syiah pada ketika itu? Tuan-tuan, sebagaimana yang kita tahu, anak Sayyidina Ali ada 3 orang, Hasan, Hussein, ada ramai lah, tapi yang menonjol 3 orang ni, yang menonjol Hasan, Hussein dan juga Muhammad bin Hanafiyah. 3 orang ni yang menonjol, anak lain kurang menonjol. Jadi Hasan dibaiat untuk menjadi pemerintah. Selepas kematian Hasan, Hussein ketika itu dia duduk di Hijaz pada ketika itu, dia dapat jemputan daripada orang di kawasan Iraq untuk melantik dia jadi khalifah. Jadi Hussein ketika dalam perjalanan Hussein dibunuh. Jadi Hussein tak dapat jadi pemerintah. Selepas daripada Hussein, kesemua imam 12 Syiah ini tidak menjadi pemerintah. Jadi pada Syiah, mereka ini patut menjadi pemerintah. Mereka ini orang yang paling layak, 12 orang ini. Tetapi hakikat sejarah membuktikan tak ada siapa di kalangan mereka ini kecuali Ali radhiyallahu anhu dan juga Hasan radhiyallahu anhu yang menjadi pemerintah. Orang lain semua tak jadi. Mereka hidup, dan sebagai contoh Ja'far Sadiq mengajar alim hadis yang terkenal di kalangan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, ramai yang belajar dengan dia. Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir sebagai contoh, dia juga adalah orang yang dikenali dengan warak dia, dengan ibadat dia dan sebagainya. Jadi Ahlul Bait pada ketika itu mereka beribadah.
Jadi apabila Syiah sandarkan kepada Ahlul Bait ajaran mereka, tapi realiti menunjukkan yang ulama-ulama sunnah ada pertalian yang kuat dengan Ahlul Bait. Imam Malik, Imam Syafi'i dan selain mereka ada pertalian yang kuat. Jadi nama-nama ini menjadi simbolik kepada Syiah untuk memperjuangkan aliran yang sejak daripada zaman itu lagi. Dan mereka tidak memerintah. Wallah. Penyelewengan Syiah bila dia mula berlaku, zaman Ali radhiyallahu anhu, apabila apabila berlaku majlis tahkim di antara Ali dan juga Muawiyah, ketika itu asalnya ada dua kelompok, orang di Syam bersama dengan Muawiyah, orang di Iraq bersama dengan Ali pada ketika itu. Jadi apabila Ali bersetuju untuk menamatkan perang, Ali bersetuju, Ali seolah-olah pada ketika itu ada persetujuan yang wilayah kau jaga, wilayah aku jaga. Jadi sekelompok orang yang duduk bersama dengan Ali, mereka masih kekal dengan Ali. Kelompok yang kedua, mereka keluar daripada Ali, keluar daripada jemaah. Sebab pada mereka, Ali tidak mempertahankan hak dia sebagai pemerintah, Muawiyah pula telah melawan pemerintah. Jadi pada dia dua-dua kafir, Ali pun kafir, Muawiyah pun kafir. Ini Khawarij. Dan satu kelompok lagi kekal bersama dengan Ali. Jadi kelompok ini pada ketika itu dinamakan, dia tidak dinamakan Syiah, tapi orang yang dekat dengan Ahli Bait pada ketika itu. Sebahagian sahabat juga bersama dengan Ali pada ketika itu. Abu Musa al-Ash'ari bersama dengan Ali, Ibn Abbas bersama dengan Ali, sahabat-sahabat besar, Ibn Umar pada ketika itu masih lagi tinggal di Madinah. Itu yang berlaku. Selepas daripada itu, apabila Hussein dijemput oleh Syiah di kawasan Iraq, mereka ini masalah dia, dia bermula di kawasan itu. Orang yang tinggal di tanah haram pada ketika itu, Mekah dan juga Madinah, dia tak ada masalah. Mereka bersama dengan Ali pada ketika itu. Selepas itu ketika Abdullah bin Zubair jadi pemerintah pun tak ada masalah. Tapi masalah di mana? Masalah di kawasan Iraq dan juga Iran. Jadi di situlah bermulanya fitnah. Mereka itulah yang menjemput Hasan, menjemput Hussein untuk pergi kepada mereka bayar. Mereka terlibat di dalam bunuh Hussein. Jadi perkembangan idea ni semua, idea permusuhan ni semua berlaku di situ. Dan Nabi SAW bagi isyarat. Bagaimana yang kita sebut dulu, isyarat yang Nabi bagi. Pernah satu hari Nabi SAW doa, Allahumma barik lana fi Yamanina wa barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkatilah negeri Yaman dan berkatilah negeri Syam. Sahabat tanya, wafi Najdina, macam mana pula dengan Najd? Najd di kawasan tanah tinggi, merujuk kepada Iran dan Iraq pada ketika, Iraq pada ketika itu. Nabi SAW kata, fiha zalazim wa minha tatla' qarnu syaitan. Di situ akan berlaku kegoncangan dan daripada situlah akan tersebar, akan tumbuhnya tanduk syaitan. Jadi Nabi SAW bagi isyarat, dia bermula di situ. Dan ternyata apabila Hussein keluar, mereka tak tolong Hussein. Sebagai riwayat kata, mereka terlibat dalam membunuh Hussein. Yang paling zahir dalam bab ni tentera Yazid yang membunuh Hussein, mereka tidak menolong Hussein, mereka meninggalkan Hussein. Sebab itu juga mereka sambut Karbala, sebab pengkhianatan mereka kepada Hussein. Jadi kerana mereka mengkhianati Hussein, mereka pukul-pukul badan mereka sebagai membalas. Dan semua kerosakan
bermula di kawasan itu. Fitnah dan sebagainya, itu yang berlaku. Wallah. Tapi kalau baca penulisan At-Tabari, At-Tabari juga bawakan riwayat-riwayat Syiah.
yang katakan bahawa ayat ini hanya tuju kepada Ali, Fatimah, Hasan, Hussein sahaja, ahli bait. Isteri Nabi tak termasuk. Syiah mungkin akan datang dan kata, tengok dalam buku kamu adalah pendirian kami. Kita kata betul, ditulis. Tetapi kami ahli sunnah wal jamaah, kami bukan pegang dengan semua benda yang ditulis. Pada kami ada satu ilmu sanad yang ada sistematik. Kalau benda itu da'if, tak ada masalah ditulis dalam buku kami, dia da'if dan tidak diamalkan. Begitu juga dengan kitab-kitab sejarah. Jadi tuan-tuan kena berhati-hati satu benda dengan penulisan syiah. Selalu mengekut daripada buku ahli sunnah. Ini disebut dalam tarikh At-Tabari. Muawiyah buat ini kepada Ali disebut dalam tarikh At-Tabari. Betul disebut. Tapi kajian sanad perlu dilakukan. Sedikit balik kepada soalan tadi berkaitan dengan permusuhan antara Muawiyah dan Ali ni. Tuan-tuan, kalau baca kitab syiah ni, permusuhan itu disebut oleh syiah banyak. Cumanya, fakta yang sahih dalam bab ini tak banyak benda. Ada permusuhan antara Muawiyah dan juga Ali. Dan kena diingat satu benda. Selepas Ali dibunuh, Muawiyah bersedih. Dalam sebahagian riwayat sunnah disebutkan yang Muawiyah bersedih apabila Ali dibunuh. Hatta orang yang datang nak bunuh Muawiyah, apabila diberitahu kepada dia yang lepaskan apa aku pergi bunuh Ali, Muawiyah tak setuju. Dia tak, ataupun pada ketika itu nak dibunuh tiga orang, Amr bin Al-As, Muawiyah dan juga Ali bin Abi Talib. Jadi Muawiyah ditikam, kata orang kata lepaskan aku pergi bunuh Ali, Muawiyah tak setuju. Dan juga selepas kematian Ali, Muawiyah bayar duit kepada Hasan, Hussein dan juga Muhammad bin Hanafiyah. Mereka ada allowance bulanan yang dibayar oleh Muawiyah. Dan sebahagian khabar disebutkan, dalam kitab-kitab ahli sunnah disebutkan, bila Muawiyah pergi buat haji, Hasan dan Hussein tawaf bersama dengan Muawiyah. Jadi kena berhati-hati dengan khabar syiah. Dalam sebahagian riwayat disebutkan bila Muawiyah jalan tawaf, Hasan dan Hussein di belakang. Seorang daripada mereka tengok Muawiyah yang betis. Mereka kata, Muawiyah yang betis sama macam betis hidul. Mereka bertawaf sekali. Jadi menunjukkan khabar-khabar syiah ni kena berhati-hati. Permusuhan yang melampau-lampau yang mereka sebutkan. Dan polisi Muawiyah kita tahu yang dia seorang yang keras di dalam berperang. Dan dia juga seorang pemaaf. Itu benda yang masyhur diketahui tentang Muawiyah. Kalau dia perang, dia kasar, dia keras. Sebab tu Ali duduk di Kufah, Ali kena lawan dengan Khawarij. Sebelum Ali nak keluar pergi perang dengan Muawiyah, dia kena lawan dengan Khawarij dahulu. Tapi di Muawiyah di Syam, tak ada siapa lawan dengan dia. Di Syam semua bai'ah kepada Muawiyah, semua terima. Tak ada suara menentang dia sebab dia orang yang keras. Dan itulah perjalanan sejarah sampai kepada hari ini, wallah. Bila kita diskusi dengan orang-orang Syiah ni, orang kata mereka bukan mengkafirkan para sahabat kerana kafir bagi Syiah berbeza dengan kafir yang keluar agama. Dia kata kafir Syiah tu sama macam satu hadis, kata dia hadis Nabi, jangan kamu kafir setelah kewafatan ku. Ada takut ni barang. Ya, macam dia berperang antara kamu satu sama lain. Jadi pandangan Ustaz macam mana? Ini satu bentuk takdir juga. Sebagai Syekh kata, imam-imam kami, walaupun nama mereka mengkafirkan sahabat, tapi sebenarnya mereka bukan kafirkan sahabat. Kafir pada mereka itu dosa ya. Tidak kafir sebenar. Betul? Perkataan ini yang disebut dalam Bihar Al-Anwar, sesiapa yang menafikan salah seorang daripada imam, dia ni bawal sesat, dia kafir. Tak cukup dengan itu, ciri ketiga, dia ni layak untuk kekal di dalam neraka. Dan begitu juga dengan perkataan-perkataan imam lain yang memberi gambaran yang jelas bahawa kafir, takfir kepada sahabat, memberi gambaran yang jelas. Gambaran yang mereka sebut tentang Abu Bakar dan Umar, gambaran yang buruk, merampas kuasa dan sebagainya. Dan sampai ke hari ini, mazhab rasmi di Iran, mazhab Imamiyah, mereka sambut hari kelahiran Hululu'ah yang membunuh Umar. Sambut sebagai satu, orang itu dianggap wira, orang yang membunuh Umar. Tiba-tiba, Syiah yang sampai kat Malaysia, yang nak takiyah, mereka kata, tak, kami tak kafirkan. Atas dasar apa yang nak kata, mereka tak kafirkan. Sebab tu kita kata,
dia itu satu masalah dengan Syiah sebab dia ada taqiyah. Dia tak ada masalah untuk main-main dengan mazhab dia. Dia boleh sembunyikan beberapa benda dia nak sembunyikan, dia boleh dedahkan beberapa benda, dia boleh tukar idea dia. Sebab pada dia, dia beriman itu telah memadai. Zahirnya boleh diubah-ubah. Pada ahli sunnah itu tidak berlaku. Taqiyah tak ada pada ahli sunnah. Mungkin pada kita ada keadaan kita tak boleh buat kebenaran, tapi kita cakap kebenaran, itu mesti cakap. Tapi pada Syiah dia boleh sembunyi terus, tak ada masalah. Dan dia buat begitu, dia dapat pahala. Pada dia dapat pahala sebab itu salah satu daripada pegangan agama. Wallahu a'lam.